Partai Keadilan Sejahtera berharap mantan calon presiden di Pilpres 2024 Anies Baswedan mendukung kandidat kepala daerah yang diusung PKS pada Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Pelaksana tugas Presiden PKS Ahmad Haryawan tidak memungkiri bahwa rencana pertemuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syaiku Wilham Habibi dengan Anies pada Kamis, 14 November 2024, bertujuan untuk meminta dukungan. Akhir berharap, Tokoh-tokoh yang ditemui RK Suswono dan Syaiku Ilham bisa memberikan dukungannya sehingga bisa berdampingan kepada peningkatan elektabilitas. Diberitakan sebelumnya, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono mengaku telah bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan. Suswono mengatakan, hubungannya dengan semua pihak baik termasuk Anies. Sementara, Suswono bilang, calon gubernur pasangannya, Ridwan Kamil belum berkesempatan bertemu dengan Anis. Suswono berharap kedua tokoh ini bisa segera berjumpa. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.